kita nak tukar apa kipas yang dekat situ atas tu untuk pakai yang bawah tu. Yang itu letak atas, yang ke atas tu kita nak letak kat dapur. Alhamdulillah, yang bahagian depan dah siap. Ini untuk kipas yang nombor 2 pula. Aduh. Terbang dengan kapten teragung dan bimbing anak anjing udara dalam misi ini. Baik, si comel teragung ini akan terbang. Baiklah, Paw Patrol selesaikan masalah. Kena cari sepanah hidup pula. Aduh, sepanah hidup pun aku tak kenal macam mana lah rupa sepanah hidup. Aduh, berantakan semuanya. Mana sepanah hidup? Oh my god, ini ke sepanah hidup? Aduh, mana satu sepanah hidup? Ke ini? Bawa je lah. Betul tak betul, belakang kira. Kalau yang nak betul, so tuan badan ambil sendiri. Aduh. Yang ini ke sepanah hidup? Yang boleh aja sekat lantai tu dekat sebelah tu kursi. Saya ialah pendaki yang bagus, tahu tak? Tapi tak berapa bagus bila dah jatuh darinya. Tunggu, apa benda tu? Oh, betul lah tu. Itu Paw Patrol. So, boleh buka lah. Kalau boleh buka tu, betul lah tu. Saya ingat saya akan tenggelam dengan laki ni. Rocky, guna penyepit untuk bebaskan Danny dari gelucur. Hejar. Yang ini ya? Thank you.
Astro. Ni ke semua ni? Itu yang panjang. Nenek nak tak? Harap kipas yang baru ni lajulah ya. Panas pula. Lagi satu. Tak ada kat sini. Dalam kocik kot. Alah yang tak ambruk ke? Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ayo. Kipas. Oh, kipas. Kamu tutuplah. Janganlah marah-marah. Mana ni? Dah. Ya, nak dah. Saya bersepah-sepah, tak sempat lagi nak kemas. Adalah busy panjang. Itu volume nombor berapa tu? Nombor 3, nombor 5? Ya ke? Alhamdulillah. Tak payahlah nak pasang dua kipas. Kat sini satu kipas. Atas lagi satu kipas. Alhamdulillah jimat elektrik. Thank you kipas angin. Kenapa? Kunyit.
Okey, inilah kejadiannya nasi goreng. Made in my husband. Thank you very much my darling. Sedap tak dia dimasak? Inilah. Pedas. Tapi sedap kan? Sedap kan dia dimasak kan? Dia dimasak apa? Ha? Dia dimasak apa? Masak... Nasi? Nasi? Goreng? Goreng. Mana air? Okay.